Pernahkah saudara menyadari kebesaran dan kemahakuasaan Allah melalui sistem tubuh saudara? Over today, hari ini terambil dari Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kata menenun adalah ekspresi puitis sang pemazmur menyatakan bahwa engkaulah Allah yang membentuk menciptakan manusia. Engkau yang memulai detak jantung. Engkau yang meneruskan denyut jantung. Engkaulah yang menganugerahkan nafas kehidupan. Engkau yang menopang pergerakan dan mengawasi lika-liku kehidupan. Mungkin tidak pernah terbayangkan bahwa di setiap hari jantung kita berdetak sekitar 100.000 kali dan terus memompah darah ke setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan jika dihitung dalam setahun saja, maka itu berarti secara total jumlahnya sudah sekitar 35 juta kali detakan dan 2,5 miliar detak di sepanjang hidup manusia pada rata-rata usia umumnya. Ini baru detakan jantung kita, belum dengan mata dan setiap organ lainnya yang cukup rumit kerjanya. Menyadarinya, pemazmur pertama, bersyukur kepada Allah. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Yang kedua, takjub akan keajaiban karya cipta Tuhan. Ayat 14, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kemudian yang ketiga, mengakui kemahakuasaan Tuhan. Di ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun dari padanya. Kemudian yang keempat, mengakui keterbatasan manusia sebagai ciptaannya. Ayat 17-18, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Sungguh indah dan ajaib memahami mengenal akan kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan kita manusia. Harapan terbaik hari ini adalah mensyukuri dengan kagum, takjub serta mengakui kemahakuasaan Tuhan merancang menciptakan kita manusia. Sungguh indah dan ajaib mengenal akan kemahakuasaannya. Terima kasih Tuhan atas karyamu yang sungguh dahsyat dan ajaib telah menciptakan kami manusia. Ajar kami untuk kagum dan terus bersyukur dan terus melakukan yang terbaik untuk memberikan akan hidup kami untuk kemuliaan hanya bagi Engkau Sang Pencipta. Terima kasih untuk renungan hari ini. Menguatkan, meneguhkan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Kiranya saudara semua boleh terberkati melalui renungan Hope for Today hari ini. Tuhan Yesus memberkati.